Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Kakak senang sekali kembali bertemu dengan adik-adik. Sekalipun masih ibadah online. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak selalu berdoa supaya adik-adik semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan dalam lindungan Tuhan. Adik-adik, kita tadi sudah ibadah gabungan ya. Adik-adik ikut tidak? Kakak yakin semuanya tadi pasti ikut ibadah gabungan. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, dan seluruh hidup kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau awali dengan doa pembukaan yang dibawakan oleh William. Sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas hari yang indah dan kehidupan yang baru Tuhan beri buat kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, kami boleh memuji namamu. Sekarang, kami ingin mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Berkatilah kami, bukalah hati dan pikiran kami, agar boleh menerima dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih William Simanjuntak yang telah memimpin doa buat kita semua pada pagi ini. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Alkitab. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Kalau sudah, kita buka dari kitab Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Kakak ulang sekali lagi ya adik-adik ya. Kita akan buka Alkitab dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Kita akan baca bersama-sama. Sekalipun adik-adik di rumah, tetapi kita akan baca bersama-sama. Yang kali ini adik-adik akan diwakilkan oleh teman kita, yaitu Priscilla Simarmata. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Hamba Tuhan yang menderita. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Terima kasih Priscilla Simarmata yang telah membacakan firman Tuhan buat kita semua pagi ini. Tema cerita kita minggu ini adalah hamba Tuhan yang memikul dosa kita. Adik-adik, kakak mau tanya, apakah adik-adik pernah bersalah? Bersalah kepada mama, kepada papa, kakak, adik, guru di sekolah, guru sekolah minggu. Pasti kita pernah bersalah adik-adik ya. Lalu, apa yang kita lakukan? Kalau kita bersalah, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Lalu, kita meminta maaf kepada orang yang telah kita lakukan kesalahan. Maka orang tersebut akan memaafkan kita adik-adik. Nah adik-adik, berbeda dengan di Israel, orang Yahudi pada saat itu kalau mereka bersalah, hukumannya disalib. Hukuman salib merupakan hukuman paling berat dan paling hina untuk para penjahat. Selain mengalami siksaan yang berat, hukuman salib juga dilaksanakan di depan umum, sehingga semua orang dapat menyaksikan penyaliban tersebut, bahkan menjadi tontonan bagi banyak orang, dengan tujuan
untuk mempermalukan orang yang terhukum, juga sebagai peringatan kepada masyarakat umum. Lalu, apakah kesalahan Yesus sehingga ia disalibkan? Apakah Yesus bersalah seperti kedua orang di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus yang juga ikut tersalib? Ternyata, tidak adik-adik, Yesus tidak mempunyai salah apapun. Lalu, mengapa Yesus disalibkan? Padahal ia tidak bersalah. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi, adik-adik, Yesus disalibkan untuk menggantikan kita yang berdosa. Memang seharusnya kita yang dihukum karena dosa kita. Seharusnya kita yang dikutuk. Seharusnya kita yang harus menanggung sakit penyakit kita. Tetapi semua itu telah digantikan dan ditanggung oleh Yesus sendiri di atas kayu salib 2000 tahun yang silam. Adik-adik, ternyata peristiwa penyalipan Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya oleh Nabi Yesaya. Apa artinya nubuat? Nubuat artinya menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, biasanya melalui perantaraan seorang nabi. Melalui Nabi Yesaya, Allah menyampaikan rencana keselamatan manusia melalui Yesus Kristus. Dan rencana itu menjadi kenyataan 700 tahun kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan berperan dalam sejarah kehidupan manusia, dan Tuhan selalu merencanakan kebaikan dan keselamatan bagi manusia. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Nubuatan yang dituliskan oleh Nabi Yesaya bisa kita bandingkan dalam Kitab Perjanjian Baru, Matius 8 ayat 17. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kemudian dari 1 Petrus 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Lalu 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Adik-adik, kita patut bersuka cita karena melalui firman-Nya, Tuhan membuka mata kita akan kebenaran Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi kebenaran dan menuntun kita pada jalan kebenaran dan keselamatan. Oleh karena itu, marilah kita tetap hidup dengan selalu mendengar dan membaca Alkitab. Sebab dengan membaca Alkitab, kita beroleh pengetahuan tentang kebenaran dan kuasa firman Tuhan, serta memperoleh tuntunan yang membimbing, menghibur, dan menguatkan kita. Dan yang terutama dengan mendengar dan membaca firman Tuhan, iman kita akan semakin bertumbuh. Itu terdapat dalam Roma 10 ayat 17. Karena itu, janganlah memberontak dan melakukan dosa lagi. Adik-adik, Yesaya menggambarkan kita seperti domba dan Yesus sebagai gembala. Sebagai domba-domba, janganlah kita menjauhkan diri atau memisahkan diri dari kumpulan atau persekutuan domba-domba. Dan janganlah menjauhkan diri dari sang gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, agar kita tidak tersesat atau dimangsa oleh binatang buas. Lalu, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh darah Yesus, kita terpanggil untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, dimanapun kita berada.
memberitakan kabar baik yang paling sederhana yang dapat adik-adik lakukan adalah dengan cara bersaksi melalui sikap dan perilaku adik-adik dalam hidup kita sehari-hari. Contoh sederhana yang adik-adik bisa lakukan adalah setiap hari sempatkan waktu untuk rajin baca Alkitab, karena Alkitab sebagai penuntun kehidupan kita sepanjang hari itu. Kemudian, adik-adik ketika melakukan kegiatan apapun harus diawali dengan berdoa. Yang ketiga, adik-adik harus rajin sekolah minggu. Sekalipun masih sekarang ini ibadah online, adik-adik harus tetap sekolah minggu. Yang keempat adalah rajin belajar. Adik-adik, jangan pernah ada kata bosan untuk belajar. Sekalipun masih belajar online, tetapi adik-adik harus tetap semangat. Khususnya anak-anak kelas 6, sebentar lagi sudah menghadapi ujian untuk penentuan kelulusan. Jadi adik-adik harus tetap semangat ya. Adik-adik, pesan firman Tuhan buat kita hari ini, yang pertama adalah jadilah anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu dekat dengan persekutuan, yaitu dengan rajin sekolah minggu, dan selalu dekat dengan Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik, agar kita tidak tersesat. Yang kedua, mengucap syukurlah dalam segala hal, ketika kita melakukan segala kegiatan kita dengan hati yang tulus, sama halnya kita sudah mengucap syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan buat kita hari ini. Kita mau akhiri dengan kita berdoa. Doa penutup dipimpin oleh Nadia Siahaan. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami untuk bersyukur kepadamu, karena Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa dan pelanggaran kami. Mampukanlah kami untuk berbuat sesuai kehendakmu. Kami berdoa untuk orang tua, guru-guru sekolah minggu, bangsa dan negara kami. Berkatilah ya Tuhan. Kami berdoa juga buat para medis dan korban COVID-19. Kiranya Tuhan menolongnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Salam kasih dari kakak guru sekolah minggu HKBP Serpong, kelas 5 dan kelas 6. Nah, adik-adik, setelah ini jangan lupa ya mengerjakan kreativitasnya, kemudian kirim ke WA Group. Satu lagi pesan kakak adik-adik, selalu disiplin mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai ketemu lagi adik-adik minggu depan. Terima kasih.